Selamat hari Minggu remaja. Selamat hari Minggu. Oke, ini kita karena masih sepi, aku ajak kita semua untuk maju. Maju di bangku-bangku kosong depan sini. Oke, thank you buat teman-teman yang udah sedia maju ke sini. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, aku mau tanya, masih ada yang ingat gak sih ibadah minggu lalu itu bahas tentang apa? Boleh angkat tangannya. Ayo, ingat gak? Minggu lalu kita bahas apa sih ibadahnya? Nah ini dengerin atau enggak? Ayo, ini yang cowok-cowok dan cewek-cewek? Oke, Misha ya, sebentar, wait. Ya, Misha, apa? Kemarin kita bahas apa nih? Cara ibadah yang benar. Cara tata ibadah yang benar. Tata cara ibadah yang benar. Betul banget ya, kita minggu lalu, kita flashback dulu ke minggu lalu kita belajar tentang cara ibadah yang benar. Nah aku mau ingetin lagi nih, kemarin kan kita bahas bagaimana kita harusnya memberikan 100% hati kita untuk Tuhan pas ibadah. Nah aku mau ajak kita semua untuk sama-sama aplikasiinnya pada hari ini gitu. Oke, setuju? Yang setuju boleh kasih jempolnya. Oke, mantap. Ntar kita akan ibadah. Baik ya. Oke, teman-teman dipersilakan saat teduh. Aku ajak bangkit berdiri. Betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Rasakan dan lihatlah kasih setianya untuk selama-lamanya. Terima kasih.
hari ini kita boleh sama-sama datang ke sini bukan kebetulan saja, tapi ada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan duduk. Teman-teman, aku ada satu lagu yang aku akhir-akhir ini, lebih tepatnya minggu-minggu ini sih, lagi suka dengerin dan nyanyiin. Liriknya bagus, liriknya kayak gini. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Mungkin teman-teman yang datang ke sini ada yang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ada yang sedang merasakan mungkin lagi takut, lagi bingung, lagi khawatir, lagi capek, marah, dan banyak lainnya. Tapi lagu ini mau menguatkan setiap kita teman-teman. Bahwa Tuhan itu selalu ada sama kita dan dia punya rencana buat setiap kita. Ku milikmu. Kau beri yang kedamaian.
kita semua untuk dalam sikap berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Dalam seminggu ini aja deh, seberapa banyak sih dosa yang telah kita lakukan, yang menyakitkan hati Tuhan. Coba kita sama-sama renungin. Apakah sebenarnya kita sudah dekat atau semakin jauh sama Tuhan? Apakah kita sebenarnya masih setia atau udah gak setia lagi sama Tuhan? Aku ajak kita semua untuk renungin dan minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa kita. Bapa kami yang bertata di dalam surga,
kini kami di hadapan Tuhan ingin meminta ampun dalam setiap dosa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Kami rindu untuk melepaskan setiap dosa kami, biar kiranya Tuhan yang menyertai dan menolong kami dalam kehidupan kami selanjutnya untuk bisa menuruti setiap kehendak-Mu. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku ajak kita untuk bangkit berdiri. Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah oleh karena keselamatannya. Secret Companions. Penasaran apa yang bakal dibahas hari ini oleh Cinatia? Sebelum kita dengerin firman Tuhan, aku ajak kita kembali lagi. Seperti yang tadi aku omongin, kita siapkan hati kita 100%, pikiran kita, semua tindakan kita, dan hindari apapun yang bisa mengganggu kita. Kita mau sama-sama fokus dengerin firman Tuhan. Kita nyanyikan Kusukamu Tuhan.
engkau tahu bahwa kami hidup tidak hanya dari roti secara jasmani. Kami membutuhkan roti surgawi. Karena kami tidak hanya terdiri dari tubuh, darah, dan daging ini, kami memiliki roh dan jiwa yang membutuhkan makanan, dan engkau akan memenuhi itu dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika engkau sudah memimpin kami, menghantarkan kami sampai di rumahmu, dan kami percaya engkau juga akan memenuhi kami dengan firmanmu, makanan buat roh dan jiwa kami ini. Kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong kami memahami firmanmu ini, dan kami bisa menerima firman ini dan sungguh-sungguh boleh hidup di dalam firman. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi semuanya, adik-adik semua, apa kabar? Mari kita membaca firman, kita buka dari Kisah Para Rasul pasal 15. Kita akan lihat ayat 35 sampai 41. Kisah Para Rasul pasal 15, ayat 35 sampai 41. Sudah ketemu semua? Bunyinya begini. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga serta berlayar ke Siprus, tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Siria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita adalah dicipta sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial artinya bahwa kita membutuhkan manusia lainnya. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Tuhan kemudian juga menciptakan makhluk hidup lainnya seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan, firman Tuhan mencatat bahwa Adam ketika bertemu dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan itu rasanya tidak menemukan sesamanya. Dan Tuhan kemudian menciptakan Hawa dan memberikan itu kepada Adam. Itulah kita adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan manusia lainnya. Namun catatan firman Tuhan juga menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya, lalu kemudian diikuti adanya dosa masuk dalam kehidupan manusia. Sehingga kemudian manusia merasa tidak butuh orang lain. Manusia merasa bahwa adanya orang lain itu membebani dirinya. Sampai kemudian ketika Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, melihat bahwa pasangannya atau temannya atau mungkin sesamanya itu adalah orang yang tidak baik. Yang telah dalam tanda kutip menjerumuskan dirinya. Dan menjadikan kemudian sesamamu itu dianggap sebagai kambing hitam untuk situasi-situasi hidupnya.
Artinya ketika dosa itu masuk ke dalam dunia ini, kita melihat sesama ini tidak lagi hanya sebagai teman atau sahabat. Tapi kita melihat sesama, sesama itu bisa jadi adalah teman, bisa itu adalah saudara, mungkin itu cici, koko, dedek gitu ya. Bisa itu juga adalah orang tua, itu mama, papa, nenek, kakek, om, tante, dan sebagainya, sepupu-sepupu. Membebani, ya, mengganggu diri kita. Mungkin juga kita akan anggap dia orang ini orang yang manipulatif, yang memakai diri kita untuk kepentingan dirinya. Dan kita untuk selalu berbagai macam hal yang kita alami, kita anggap sebagai karena dia, karena mama, karena papa, karena ini si koko, si cici, si dede gitu ya. Aku jadi seperti diri ini. Jadi kita merasa orang-orang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang tidak membuat diri kita menjadi ada baik, bahagia, senang, dan menguntungkan. Jadi kita kemudian merasa saya tidak butuh kamu. Kita menjadi individualistis. Ya, tidak membutuhkan orang lain dan mau merasa menjadi mandiri. Tetapi ketika Kristus datang ke dalam dunia ini, Yesus kemudian membebaskan manusia dari ikatan-ikatan dosa ini. Kemudian membukakan bahwa manusia-manusia yang berada di sekitar ini tidak seperti itu. Sehingga kemudian manusia-manusia ini dipanggil untuk menjadi muridnya dan menjadi sahabat-sahabat Yesus. Nah, kita buka satu ayat dari, kalian boleh buka, boleh juga tidak ya, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Bunyinya begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita menjadi sahabat. Dan oleh Rasul Paulus kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, kita kemudian menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang saling membutuhkan. Dianggap sebagai satu kesatuan tubuh Kristus bahwa kita butuh orang lain, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Karena kalau dianggap sebagai satu kesatuan tubuh, kalau saya adalah tangan, saya tidak mungkin hidup sebagai tangan kalau saya tidak dialiri oleh darah. Saya tidak akan mungkin hidup kalau saya cuma katakan saya mata, tidak butuh tangan, tidak butuh kaki, tidak butuh kepala. Lah, mata ini mau taruh di mana ya? Kalau cuma sekedar saya adalah mata dan saya tidak butuh kepala. Apa yang terjadi? Itu hanya sekedar benda-benda mati yang tidak memberikan satu kehidupan sama sekali. Jadi Paulus mengatakan kita satu kesatuan tubuh. Nah, dalam rangka perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus, dalam rangka perjalanan menuju kesempurnaan seperti Bapa di surga, kita butuh sesama kita, khususnya orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, karena itulah tema kita pada hari ini adalah bicara soal apa? Sahabat Kudus, sahabat rohani. Kita punya banyak orang di sekitar kita. Kita punya banyak mungkin teman, saya anggap teman ya, saya bedakan dengan sahabat. Kita punya teman tuh di luar sana. Tapi belum tentu dia bisa menjadi sahabat kudus, sahabat rohani. Nah, kita mau melihat dinamika persahabatan rohani atau sahabat kudus ini dalam diri Paulus dan Barnabas. Ya, yang tadi kita sudah baca ini. Nah, Alkitab memang, silakan duduk, mau di mana saja, di depan, di belakang, di tengah, mari silakan. Ya. Alkitab tidak secara eksplisit itu menunjukkan bahwa Paulus itu sahabatnya Barnabas atau Barnabas itu sahabatnya Paulus, tidak. Lukas, ya, penulis Lukas di penulis Kisah Para Rasul maupun penulis dari Injil Lukas itu menyebutkan bahwa Paulus itu memiliki beberapa teman perjalanan pelayanannya, teman perjalanan misinya.
gitu ya. Atau sering juga Lukas menyebutkan bahwa termasuk juga Paulus menyebutkan satu istilah yaitu adalah rekan kerja, ya, sinergos gitu, rekan kerja. Nah, bagaimana sebenarnya relasi Paulus dengan Barnabas ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa Paulus dan Barnabas itu sama-sama adalah rekan kerja. Itu disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Mereka adalah, dua-duanya adalah rasul Tuhan Yesus. Rasul yang memang secara khusus melakukan satu pelayanan kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang bukan Yahudi. Kalau sementara Petrus, Yakobus, Yohanes itu adalah para rasul-rasul yang bekerja atau melakukan pelayanan kepada orang-orang bangsa Yahudi, Paulus dengan Barnabas itu adalah mereka melayani sebagai rasul kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, bagaimana latar belakang mereka? Dua orang ini adalah dua orang yang berbeda sekali. Berbeda seperti apa? Barnabas itu memang adalah orang Yahudi, diaspora, sama. Ya, ada beberapa persamaan. Paulus juga Yahudi diaspora. Barnabas itu punya nama aslinya, tadinya namanya adalah Yusuf. Ya. Seorang Lewi, jadi suku Lewi. Itu dari Siprus dia. Ya. Catatan firman Tuhan pertama kali muncul adalah dia jual ladangnya. Ketika jemaat Tuhan itu ada, gitu ya, muncul pertama kali eksis sebagai jemaat Tuhan, gitu ya. Barnabas kemudian muncul di dalam komunitas itu, dikatakan bahwa dia menjual ladangnya. Lalu kemudian hasil penjualan itu dia letakkan di kaki para rasul. Kisah para rasul pasal yang ke-4 ayat 36. Artinya bahwa Barnabas ini seorang yang tulus hati dan murah hati, dermawan. Dia begitu hormat dan patuh kepada para rasul. Dengan kedermawaan dan kemurahan hatinya ini dia menjadi pembuka jalan. Jadi jemaat Tuhan banyak kemudian akhirnya yang menjual ladangnya, jual ladang, jual miliknya, jual ini gitu ya. Untuk apa? Untuk komunitas orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus ini, termasuk Ananias dan Safira. Nah, Barnabas ini diberikan Yusuf ini diberikan nama baru. Dan nama barunya adalah Barnabas. Yang artinya adalah anak penghiburan. Dan nama ini adalah nama yang menggambarkan siapa dirinya dan peran apa yang akan dia lakukan di dalam kehidupan di kemudian hari. Dia menjadi seorang pribadi yang menyemangati orang. Menjadi seorang pribadi yang menghibur sesamanya, khususnya orang yang percaya. Contoh ya, kepada Saulus, Kisah para Rasul pasal yang ke-9. Kepada jemaat Antiokhia. Kepada Markus yang merupakan kemenakannya itu. Atau juga kepada saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus yang lainnya. Dia menjadi penghibur, dia menjadi penyemangat. Sehingga orang-orang gitu yang punya uang kemudian melihat apa yang dia lakukan, menjual itu. Menyemangati untuk kemudian, atau kita bilang memprovokasi semua orang untuk bekerja, memberikan sesuatu untuk Tuhan. Itulah Barnabas. Lain dengan Paulus. Nama aslinya adalah Saulus. Ya, dia juga Yahudi diaspora. Dia anak muda yang menjadi saksi Stefanus itu dirajam. Dia menjadi saksi bahwa dia setuju eksekusi itu bahwa Stefanus harus dirajam dengan batu sampai mati. Dia dari suku Benyamin. Dia lahir di Tarsus. Dia punya kewarganegaraan Romawi. Wah, itu warga negara Romawi itu tuh menunjukkan dia tuh punya kedudukan atau status high, itu tinggi di antara orang-orang yang lain. Tidak mudah orang punya kewarganegaraan Romawi. Lalu dia mengenyam pendidikan yang tinggi, pendidikan Yunani di kota asalnya itu. Sebelum dia jadi murid ya, udah tinggi pendidikannya, lalu kemudian dia kemudian menjadi murid Gamaliel di Yerusalem. Tuh bayangin ya. Itu sudah tinggi orang intelektual, lalu kemudian dia menjadi murid Gamaliel. Nih, Gamaliel adalah guru besar yang sangat diacungkan jempol, diberikan topi gitu ya, Gamaliel ini. Nah, setelah eksekusi Stefanus ini, Paulus itu makin, Saulus saya sebut pertama dengan istilah Saulus aja namanya, antusias, giat terus kejar para pengikut Yesus.
Ngapain dikejar? Dikejar-kejar, ditangkapin, terus dimasukkan ke dalam penjara. Dia Farisi. Nah, orang Farisi, ya, termasuk dalam lingkupan orang Farisi, itu orang-orang yang secara akademis begitu pintar sekali, Taurat Tuhan, tentang perjanjian lama, dia mungkin kalau kita bilang sudah di luar kepala, hafal semua. Itu berbagai macam tradisi-tradisi, itu hafal semuanya. Orang genius lah, IQ-nya mungkin kalau kita taruh berapa tuh ya. Ada teman saya tuh punya IQ tuh 160 tuh, yang jadi selalu apa tuh jadi apa menang olimpiade ini tuh selalu tuh ya, mungkin dia IQ seperti itu ya, orang hebat gitu ya. Yang kemudian sungguh-sungguh melihat bahwa ini pengikut Tuhan Yesus yang mengklaim Yesus bangkit itu adalah orang-orang yang bisa kemudian menyesatkan bangsa ini, yang bisa menjadi batu sandungan untuk bangsa Yahudi ini. Sehingga kemudian dengan surat kuasa dari Sanhedrin, itu pemimpin, kumpulan para pemimpin orang-orang Yahudi, itu dia bawa kuasa itu, dia pergi kejar tuh orang-orang Yahudi, orang-orang pengikut Yesus itu, sampai dia ke Damsik. Nah, dalam perjalanan di Damsik, Tuhan tangkap dia. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia dibutakan oleh Tuhan Yesus 3 hari. Lalu kemudian dia dicelikkan ketika dia bertemu dengan Ananias yang menumpangkan tangan dan kemudian membaptisnya. Nah, peristiwa yang spektakuler ini menjadi satu momen berubah hidupnya. Kalau tadi kejar pengikut Tuhan Yesus, sekarang sadar Yesus itu adalah Tuhan yang sudah menampakkan diri kepadanya, yang memberikan suatu tugas yang baru untuk melakukan penginjilan kepada orang-orang non-Yahudi, yang harus diwartakan dengan sesungguhnya. Kini dia mengakui Yesus adalah Mesias. Kini dia berani mewartakan firman Tuhan itu mula-mula di sinagoge di Damsik. Nah, dalam firman Tuhan, kitab Galatia mencatat bahwa setelah pertobatan itu dia pergi tuh ke tanah Arab. Kurang lebih 3 tahun. Dan kemudian dia balik lagi ke Yerusalem. Di dalam perjalanan itu dia tetap mewartakan dan banyak sekali orang-orang Yahudi kemudian mengancam nyawanya untuk membunuhnya. Nah, bagaimana kemudian 2 orang berbeda ini bertemu di Yerusalem. Bertemu di Yerusalem, satu sisi Paulus ini mau menggabungkan diri dengan komunitas para pengikut Yesus ini di Yerusalem. Tapi sia-sia, kenapa? Para pengikut Yesus ini semua takut kepada Paulus. Semua gak percaya bahwa ini orang benar-benar mau masuk ke komunitas kita, beneran bertobat, bener gak nih? Itu tanda-tanya besar. Ini adalah orang penting nih yang punya kuasa surat dari Sanhedrin. Pentolan orang-orang yang kejar-kejar para pengikut Tuhan Yesus. Betul gak ini pentolan ini sudah bertobat? Mereka khawatir, pura-pura bertobat, pura-pura datang ke komunitas, pura-pura itu mau menyelusup kepada komunitas orang-orang yang percaya di Yerusalem ini. Pura-pura. Akhirnya ditolaklah. Ditolaklah si Paulus ini. Yang ya, kalau ditolak pasti akan sedih hati. Terluka ini ya. Udah di Antiokhia nyawanya terancam karena dia kemudian memberitakan Injil kepada orang-orang yang dia temui. Silakan duduk, mari. Di mana saja. Ayo. Di Antiokhia kemudian terancam nyawanya. Lalu kemudian dia pergi ke Yerusalem. Dia berharap dia diterima. Dia berharap dia sungguh-sungguh kemudian bisa punya satu komunitas. Tapi dia tidak dipercaya. Tidak dipercaya pertobatannya. Tidak dipercaya bahwa dia adalah sungguh-sungguh. Tidak dipercaya orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang Yahudi yang percaya kemudian kepada Tuhan Yesus. Dia dianggap orang yang penyelusup.
Tapi sementara orang-orang Yahudi menilai Saulus atau Paulus ini adalah pengkhianat di komunitas pengikut Yesus, penyusup. Di komunitas orang Yahudi, pengkhianat. Saudara, apa yang harus dilakukan? Artinya bahwa boleh dikatakan Saulus saat itu mengalami kesepian, tidak dimengerti, tidak dipercaya dan ditolak. Nah, dalam kondisi itu tampillah Barnabas. Barnabas tuh mau menerima dia, mau mendengar kisahnya Saulus. Mau memastikan jelas bahwa ada kebenaran dari cerita Saulus. Bahwa dia sungguh-sungguh mengalami penglihatan di Damsik itu. Bahwa sungguh-sungguh Allah berbicara kepada dia. Bahwa sungguh-sungguh dia kemudian ditangkap dan kemudian disucikan oleh Tuhan Yesus. Bahwa sungguh-sungguh dia kemudian akan memberitakan Injil sesuai dengan tugas yang baru itu kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi Barnabas ini mendengar, memastikan kesungguhan itu. Lalu kemudian dia menjadi sahabat yang mempercayai kesaksian Saulus ini. Dan menjadi mediator antara Saulus dengan para pengikut murid Tuhan Yesus, para rasul, menjadi mediator, penengah, jembatan, juru bicara untuk mengisahkan pengalaman Saulus itu melihat Tuhan dan kemudian mewartakan Injil adalah sungguh benar. Dan dia menjamin Saulus bukan penyusup. Saulus sungguh-sungguh bertobat. Saulus sungguh-sungguh murid Tuhan juga. Saulus sungguh-sungguh sudah ditangkap oleh Tuhan. Sudah tidak mudah Barnabas untuk mengambil peran seperti itu. Ada resiko dan reputasi dia itu terancam. Bila ternyata setelah beberapa saat, betul dia adalah penyusup nih Saulus. Jika itu kemudian terjadi, reputasi Barnabas itu akan hancur. Bukan saja hancur reputasinya Barnabas, tetapi komunitas orang yang percaya pengikut Tuhan Yesus ini terancam. Mereka akan diciduk. Enggak hanya satu dua, tapi semua nih. Dibawa ke penjara, ditangkap dan dipenjarakan. Mungkin bisa dieksekusi mati. Nah, karena jaminan Barnabas inilah, Paulus diterima di jemaat Yerusalem. Coba kita lihat yuk, Kisah Para Rasul pasal 9. Ayat yang ke-28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Diterima sekarang. Tanpa ulurkan tangan dari Barnabas, Saulus ini tidak mungkin dipercaya. Tidak mungkin dapat tempat di Yerusalem ini. Tanpa uluran tangan dari Barnabas, tali persahabatan itu di kala yang lain semua tidak mau percaya. Barnabas mau menerima, mempercayai, berani mengambil resiko menjadi penjamin. Tetap sampai di situ perjalanannya? Tidak. Selesai kemudian akhirnya bye-bye, kita kemudian tidak lagi sahabat lagi, tidak. Selanjutnya Barnabas kemudian melihat ada potensi dan semangat Paulus-Saulus ini yang besar sekali untuk mewartakan iman di antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di Yerusalem itu. Nah, oleh sebab itu ketika dikatakan bahwa jemaat orang percaya di Antiokhia itu tuh semakin bertambah besar, semakin meningkat, orang-orang yang percaya kepada jalan Tuhan itu semakin bertambah, yang menuntut pertambahan orang yang menjadi bisa mengajar, Barnabas merekrut dengan satu inisiatif, mengajak Paulus. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan saat itu, Barnabas katanya harus kemudian mencari karena kan sudah agak berpisah kemudian mencari
ya menemukan akhirnya. Setelah menemukan berarti dengan ada satu usaha gitu ya. Setelah mencari dan kemudian menemukan, membawa itu memberikan satu kesempatan dan kepercayaan kepada Paulus untuk terlibat di dalam pengajaran kebenaran itu kepada jemaat Tuhan. Selesai? Enggak. Tidak hanya membawa dia dalam masuk komunitas baru, memberikan kesempatan kepada dia bisa mengajar, lalu kemudian lebih jauh lagi dilibatkan dalam satu misi di Antiokhia. Saulus kemudian bersama-sama diajak oleh Barnabas untuk mengemban suatu tugas yang baru ini. Mereka kemudian akhirnya melakukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, termasuk saat itu bersama-sama Paulus dan Barnabas itu membawa persembahan Antiokhia ini untuk disumbangkan kepada jemaat di Yerusalem. Wah, ini adalah satu kepercayaan yang semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Artinya kita mau lihat dua hal di sini. Pertama, kita baca dulu satu ayat ya. Ayat pertama itu Amsal 17:17. Ini ayat yang biasa terkenal gitu ya. Yuk, mari saya ajak kita ini baca ini bersama-sama bersuara. 17:17. Amsal. Ya, ketemu? Sama ya, baca ya. 2:2:3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, istilah waktu di sini itu bukan waktu